Sebab itulah kita duk baca dalam ayat kursi sokmo. Man zallazi yashfa'u. Kelimah yashfa'u tu. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada siapa yang dapat syafaat di sisi Allah kecuali mendapat izin daripada dia. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون آيات 43 sampai 46 surah Az-Zumar. Masih lagi berhubungnya dengan akidah. Hubungnya dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala firman. Sakut dengan orang-orang syirik. Dia duk minta selain dari Allah. Orang yang beriman minta dengan sebenar-benarnya dengan Allah. Apabila diberi peringatan kepada orang beriman, maka dengan tersendiri orang beriman itu nambah bertambahnya iman, dan apabila dibaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, diri bulu roma dan perasaan di dalam hati, dalam otak, rasanya gemetar dan takut kepada Allah. Sebalik pada tu, orang-orang kufur, orang syirik, mereka tidak rasa apa-apa. Dan apabila sampai di akhirat nantilah, mereka akan menyesal. Nak klik ke dunia semula, nak beriman, nak jadi orang Islam yang soleh dan sebagainya. Itulah lebih kurang ayat yang ke-43 sampai 40 ni. Allah Ta'ala firman, patutkah mereka yang musyrik mengambil yang lain dari Allah menjadi pemberi syafaat? Tuhan tanya, nak beri orang-orang syirik sedar bahawa hak dia duk minta dengan tokong, dengan batu, dengan bulan, dengan matahari, dengan gotu, dengan gani, boleh ke tak? Kalaulah dia nak minta syafaat selain daripada Allah Ta'ala, ni utama sekali di akhirat. Sebab Allah akan tunjuk kepada mereka, ni lah tuhai-tuhai yang mu duk mitok dulu, ha, mu mitok lah. Siapa dah masa kamu untuk jelah permitok perlindungi kamu di atas muka dunia dulu, mu duk mitok dengan gapo, maka di akhirat mu mitok dengan gatu lah. Lepas tu, selain daripada Allah Ta'ala mu nak mitok gapo lagi pertolongi di akhirat? Tanyalah kepada mereka, dapatkah yang lain dari Allah memberi syafaat padahal semuanya tidak berkuasa sedikit pun dan tidak pula mengerti sebarang apa pun? Ayat katanya benda tu benda tak nyamu, tak ada faedah, tak ada mudarat. Lepas tu syafaat ni Allah Ta'ala beri hanya kepada Rasul dan orang-orang tertentu yang minta syafaat. Sama ada Rasul maupun malaikat yang mohon
minta supaya Allah izin beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini bukan katanya syafaat boleh berlaku kepada orang tu, kepada orang ni. Walaupun kita katanya, dia biasa dia dengar dia, siapa-siapa yang ada anak yang dididik dengan secara baik, boleh hafal Quran, sebar agama, gotu gani, maka dia akan boleh beri syafaat kepada orang-orang lain, kaum kerabat dia, 70 orang. Tu pun kena wong lip sikit, katanya dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak jadi juga. Semua tu dapat keizinan daripada Allah. Bukan katanya misit, apisit, lebih daripada biasa-biasa, tak. Semua dengan izin Allah. Walaupun Nabi Muhammad SAW sendiri pun, dia syafaat, Nabi raya di dalam hadis kepada orang-orang yang mengerjakan dosa besar di kalangan umat aku, maka orang tu dia masih lagi ada iman. Masih lagi duk berpegang teguh dengan agama, walaupun sikit-sikit pun ada. Tapi Nabi diberi izin supaya minta syafaat dengan Allah Subhanahu Wa Taala wui kepada orang-orang yang demikian. Bukan katanya Nabi Caisid, dia tu lebih daripada segala-gala yang nak syafaat kepada siapa-siapa mengikut kehendak dia. Bukan. Tapi dapat izin daripada Allah. Sebab itulah kita duk baca dalam ayat kursi semua. Man zalladhi yashfa'u, kelimah yashfa'u tu, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, tidak ada siapa yang dapat syafa'at di sisi Allah kecuali mendapat izin daripada dia. Ni kita duk baca sama tak dalam ayat kursi lepas ada semaya ke, ketika tu ketika ni, gambarlah katanya benda ni adalah benda penting yang Allah Ta'ala rayak seagung-agung ayat di dalam Quran, iaitunya ayat kursi. Duduk di dalam suratul Baqarah ayat 255. Gitulah. Ayat yang ke-44 pula dalam surah Az-Zumar. Katakanlah wahai Muhammad, syafaat itu semuanya hak kepunyaan Allah. Sebab ayat saat ni lah. Yakni tiada sesiapa pun yang dapat memberi atau beroleh syafaat melainkan dengan izin Allah. Ni nota kaki di bawah. Dialah yang menguasai segala urusan langit dan bumi, kemudian kepada hukumnya kamu akan dikembalikan. Nah. Ya, terjemah hukumnya deh. Tak apalah, kita baca turut dia. Nah, ayat tanya, kita semua ni kena kembali kepada Allah dan akan ditimbang amalan kita, perbuatan kita akan dihisap. Semuanya tiap-tiap kali. Mari pula ayat yang ke-45. Dan di antara keburukan orang-orang yang melakukan syirik. Banyak dah hal syirik Allah Ta'ala rayak. Hal musyrikin, hal perbuatan dia, akidah dia. Allahu Akbar. Tuhan katakan, apabila disebut nama Allah semata-mata, nah, di dalam doa atau sebagainya, geli, apa ni? Geli gemelah. Ha, ni kalau dia terjemuh bahasa Melayu pak kita. Geli gemanlah serta lialah hati mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat. Ha, geli gemel hok kita dak katanya geliguk tu. Nah, orang-orang musyrikin apabila didoa dengan secara molek, puak-puak dia dengar pak dia jadi geliguk. Ha, tu. Jadi lagu tu supaya kita tengok sesekala hak kita geli ataupun kemal benda tu. Tengok, rasa tak lalu. Ha, tu gitu. Orang musyrikin dia tak kena benar pasal akidah yang betul. Apatah lagi orang-orang kafir. Orang kafir, hak pasal tu hak katuk dah mata hati puak-puak dia. Dia tak say langsung kepada agama dan akidah yang betul dalam cara hidup mereka. Anilah hati mereka penguasa geliguk, tak si terima ajari Allah. Tapi apabila saya baca sekali ini, hati mereka yang tidak berime kepada hari akhirat, dan apabila disebut nama-nama yang mereka sembah dan puja selain dari Allah, oh hak tu kan, orang hak berhi
dia sebut nama Tuhan tu, Tuhan ni, tok kong tu, go tu, go ni, dia mula naik semangat. Supaya dengan orang-orang Melayu kita dia kata kena puak-puak dikir sampai dulu. Ha tak yang ni. Dia dia dengar dikir sikit ha jalan-jalan. Dia naik angin lalu dah. Kokeh-kokeh-kokeh tangi-tangi dia dia gigih lalu dah. Supaya dengan orang cia muai juga. Nak muai duduk atas weti ni dah, duk gocoh gang-gang dia orang bawah ni jangan ni. Hak duk tepi-tepi dia nyok kibah habis dah. Jangan duk dekat. Dia tangi dia kaki dia dia gigih habis. Han ni panggil angin orang dia panggil. Angin orang pasang dia ya cok gapo-gapo maka benda tu lah dia suka dengar, dia suka orang sebut, dia suka dia kena benar benda-benda pasang tu ni Allah Taala royak kepada kita sama dengan fitrah kejadian manusia atas muka dunia. Orang dia pasang sai gapo-gapo dia suka benar sai dia, sai politik pasang politik, sai pasang tok perai ha tok perai pasang buruk titik, oh, sehari pagelak. Tak apa, panah, sara mana pun tak apa, jauh pun pergi. Sebab apa? Sebab dia cok pasang itu. Lepas kita kiyah sendirilah. Gapa-gapa, hak pasang orang dia, dia kena, dia dia kasih ke sesekara. Nah, orang sama orang lagi. Tengah-tengah malam buta. Ui, pergi. Pukul satu, pukul dua orang tidur belakang, dia bangun. Sebab apa? Sebab hati ada di situ. Begitulah juga Tuhan royak di dalam ayat ni orang kafir ya orang musyrikin ya tak ada tak ada diri bulu roma sikit habuk ya dengan ayat ayat Quran tak ada berasa sikit habuk tapi orang yang ada iman masya-Allah bila ya dengar ayat Quran dengar akidah yang betul dengar ajaran betul ajaran Allah ajaran Nabi ya rasa jeliga rasa nak rasa nak dengar. Saya nak misal mudah-mudah ni supaya dengan antara orang dengar Quran dengan orang pasal lagu tu. Nah, pasal Quran pak dengan bila-bila dia duk hijau, bila apa dia duk dengar Quran. Segolongi lagi tak boleh dengar weh Quran. Dia kena pasal lagu. Bila-bila duk tengah hijau sehari pagelak duk deg 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 deg. Apa pasal dia? Pak kalau misal katanya orang lagi cuek kau gi royak ke apa? Eh macam pasal Quran tak weh. Jadi pasal lagu semata. Kadang-kadang dia dengar gitu orang royak nasihat. Berhenti sebentar sekali lagi pasal pula. Lagu tu lah. Keadaan manusia, ya angin dia, pasang dia. Apa kita nak kata kan? Bukan dia tak tahu tu. Dia tahu habis cakap. Ha tu lah. Kita bila baca ayat-ayat pasal ni gambarlah katanya gitulah manusia. Tuhan royak katanya dan apabila disebut nama-nama yang mereka sembah dan puja selain dari Allah mereka dengan serta-merta riang dan gembira. Riang ni maknanya plen-plen, berasa berban. Gembira, suka hati. Oh sedai sebut nama ya, nama tokong tu, nama go tu, nama go ni. Ha, kita kiyah sendirilah. Kita orang Islam ni. Saya nak misal mudah-mudah. Ada ke tak kita orang Islam apabila kita buka tarotak pak kok cha duk baca kita kata apa pasal deras sikit eh? Sedap dengar. Duk pasal tak ada orang. Okay? Nah. Tok cha duk baca kita pasal deras, sutai umuh, orang tepi-tepi umuh dengar belaka tok cha duk baca, tak ada. Supo juga dengan orang kafe, dia bunyi ayat-ayat Quran supo dengan orang kafe duduk dalam piti orang pet dengan baca Quran. Terang kita tanya hati dia, saya down ni agak-agak. Kenal tak baik ni? Geliguk hati dia. Dia rasa tak safe cakap. Apatah lagi dalam Quran tu duk kata ke dia. Dia duk tengok makna ayat Quran orang duk baca. Apa saya naik di naco. Mung duk kata kat aku ni. Baca apa tahu. Itulah keadaan. Orang yang Allah Ta'ala buka hidayah dan tak buka hidayah. Itulah Allah Ta'ala royak di dalam ayat yang ke-40. Sebagai satu ucapan dan satu doa yang boleh kita guna. Qulillahumma fatiras samawati wal ard, 'alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Suruh Nabi sebut dan ayat ni dia menjadi satu doa yang Nabi baca di dalam semayat tahajud. Nanti kita tengok maksud dia dulu. Ucapkanlah wahai Muhammad.
Qul, katakanlah, ucapkanlah, sebutlah. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan nyata, engkaulah jua. Jua-jua ni maknanya sahaja. Ni bahasa Melayu lama dah. Bahasa Melayu dia panggil jua kada zaman dulu. Zaman sekarang ni dia panggil sahaja. Engkaulah jua yang mengadili. Mengadili maknanya mengadilkan. Ha, tu. Nah, mengadili di antara hamba-hambamu mengenai apa yang mereka sentiasa berselisih padanya. Ni kita minta dengan Allah serta dengan on warn kita supaya Allah tunjuk jalan yang sebenar kepada kita, terutama sekali ha perselisihan. Perselisihan di sini pada umumnya hubungnya dengan apa? Terima benda baik, tak terima benda baik. Ha syirik, ha iman, ha kufur, ha kebaikan dan sebagainya. Hak itulah pada umumnya. Lepas tu minta juga. Kalau sekiranya ada perselisihan di antara orang-orang Islam, kita mung kata lagu tu, aku kata lagu ni, mung nampak lagu tu, wujadilah khilaf tu tidak membawa kepada perpecahan. Ni kita minta lagu tu. Saya yakin katanya semua orang yang selalu baca doa ni ataupun ayat ni, dia gambar katanya ini adalah suatu permohonan, permintaan dari Allah Ta'ala supaya kita ni menjadi orang yang masuk di dalam ayat ni. Sebab kita puji Allah, wahai Allah, munglah saja yang membuat, mencipta langit-langit dan bumi. Munglah tahu benda gaib, benda yang nyata. Lepas tu, munglah yang menghukumkan di antara hamba-hambamu benda hak mereka itu selisih pendapat. Selisih pendapat saya rakyat dah saat ni dah. Hak pasal jelah-jelahnya. Iaitu ha, kafir, Islam dan sebagainya. Becek di akhirat sikit lagi. Tapi kita tidak nafi bahawa perselisihan pendapat yang ada di kalangan orang-orang Islam kita pun alhamdulillah ada sikit sebanyak. Tapi tidak membawa kepada perpecahan. Tapi dengan sebab ke apa? Dia adanya perasaan. Hak ni bahasa ni. Adanya perasaan deki ke, nak benih ke. Ha, tu nak tunjuk katanya, ah aku pun hanalah. Nah, lepas tu dia sebut juga perkataan hum rijal wa nahnu rijal. Demo jatuh kawin apa jatuh juga. Ha, tu dia sebut lagu-lagu tu tu yang bawa kepada retak dan pecahnya di kalangan orang-orang Islam kita. Kalaulah kita ambil ke apa ni, sebab benar-benar dok berlaku kok dalam negeri, luar negeri, adanya pesanan daripada setengah-setengah saudara kita suruh baca kitabnya Adabul Ikhtilaf. Adabul Ikhtilaf maknanya adab cara perselisihan. Lagu mana? Ha tu, pakak gi ngajilah kitab tu jadi molek ni. Ulama zaman dulu lagi dia tulis. Beratus-ratus tahun dulu dia tulis adab cara kita berselisih. Kita nak jadi satu belako orang pen pai midai. Dalam rumah tangga kita, kita nak jadi satu pun tak leh. Bini nak lagu tu, tok laki nak lagu ni, anak-anak nak pasal itu. Hak ni dalam keluarga lek-lek. Jadi dah, apatah lagi dalam sangkum yang besar. Maka kita kena ambil hak pasal keputusan. Ha ni royak tamlam dak dah. Quran itu Allah, Rasul dan pemimpin. Cukup. Itulah Allah sendiri pesan di dalam ayat dia. Taatlah kamu kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Alhamdulillah. Jom. Jangan dia leret peradan ni. Ya. Ni dekat nak raya, nak dekat nak raya haji. Jangan dia leret panjang. Saya royak sekat tu. Eh. Jom. Lepas tu dia jadi satu doa yang Nabi baca ketika iftitah semaya tahajud. Ha tu. Nabi apabila dia takbir masuk dalam semaya tahajud, salah satu daripada doa Nabi baca, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Lepas tu hubung sini. Fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi was syahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Lepas tu sambung pula. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqq bi idznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim.
tunjukkanlah kepada aku perkara-perkara yang manusia duk khilaf go tu khilaf go ni. Gi kepada janda hok mung mung pilih dengan izinmu ya Allah. Inilah mung saja yang tunjuk janda yang betul yang lurus kepada manusia mana-mana yang mung kehendaki ya Allah. Ha, itulah. Nah. Jadi alhamdulillah kita sampai di ayat yang ke-40 ni dalam surah Az-Zumar yang menjadi salah satu daripada doa yang kita baca di dalam semaya tahajud. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.